hari ini tanggal 27 Januari tahun 1927. Hari yang bersejarah bagi umatmu, suku Tehi di tanah ini. Dengan kapal Yong Holan dari Inanwatan menyusuri sungai Kaibu. Hari ini tanggal 27 Januari tahun 1927. Hari yang bersejarah bagi umatmu, suku Tehi di tanah ini. Dengan kapal Yong Holan dari Inanwatan menyusuri sungai Kaibu. Hingga tiba di kampung Wersan dan terus ke Teminabuan. Hingga tiba di kampung Wersan dan terus ke Teminabuan. Mata Tuladan Yodleli, dua perintis Injil di tanah Tehi. Dengan kapal Yong Holan dari Inanwatan menyusuri sungai Kaibu. Hingga tiba di kampung Wersan dan terus ke Teminabuan. Hingga tiba di kampung Wersan dan terus ke Teminabuan. Mata Tuladan Yodleli, dua perintis Injil di tanah Tehi. Hingga tiba di kampung Wersan dan terus ke Teminabuan. Hingga tiba di kampung Wersan dan terus ke Teminabuan. Mata Tuladan Yodleli, dua perintis Injil di tanah Tehi. Mata Tuladan Yodleli, dua perintis Injil di tanah Tehi.